mereka bisa menjadi siswa yang baik, siswa-siswa yang baik dan berprestasi. Terima kasih telah mendidik kami. Bahkan kami tidak ingin kalian gagal di dalam mencapai apa yang menjadi mimpi besar kalian. Happy Teacher's Day, thank you, love you semua. Sampai jadi terharu. Iya. Bawa petasan. Ibu hamil mau menyampaikan sesuatu.
ngomong sesuatu, Nek? Nada. Coba, Ibu cantik bicara apa? Bapak Ibu guru telah mendidik kami sehingga kami bisa menjadi siswa yang baik, siswa-siswa yang baik dan berprestasi. Terima kasih Bapak Ibu guru, terima kasih. Komentar sesuatu. Happy the church day, thank you, love you semua. Sampai jadi terharu. Jadi saya pakai kacamata. Saya pasti nangis. Ketika kalian menyanyikan lagu tadi, ada dua lagu yang selalu saya nangis, baik ketika saya jadi siswa maupun di sekarang dalam posisi saya sebagai guru. Kenapa saya menangis? Ada dua hal. Yang pertama, saya teringat ke guru-guru saya. Apa yang ada dalam saya itu sangat benar. Bahwa tanpa guru, saya dan semua guru-guru kalian ini tidak akan seperti begini. Ya, hanya sayang zaman kami dulu tidak bisa mengekspresikan ucapan terima kasih itu seperti kalian hari ini. Yang kedua, saya menangis karena ternyata kalian sangat menyayangi kami. Sehingga pada saat hari guru, barangkali di antara kami ada yang lupa sebetulnya. Tetapi ternyata kalian malah membuat kami menjadi wah, menjadi bangga dan seterusnya. Saya berharap bahwa Joker. Antara kalian sebagai siswa dan kami sebagai guru untuk lebih kompak. Dengarkan dulu. Bersinergi sehingga kami bisa membantu kalian mewujudkan mimpi kalian, menyongsong hari depan kalian yang cerah. Ya, memang menjadi tujuan kalian. Oleh sebab itu, mohon di antara kalian tidak ada yang salah menafsirkan ketika kami memberikan ingatan, memberikan arahan, menunjukkan kepada kalian jalan yang harus kalian lalui. Karena tujuan kami hanya satu. Kami ingin kalian bisa meraih cita-cita kalian tanpa harus banyak tersandung. Bahkan kami tidak ingin kalian gagal di dalam mencapai apa yang menjadi mimpi besar kalian. Pahami itu ketika kami harus meluruskan apabila ada sesuatu dari kalian yang dianggap oleh kami akan membuat kalian terkantuk, akan membuat kalian tertatih-tatih di dalam menggapai mimpi besar kalian. Pahami itu sekali lagi. Paham? Saya teramat yakin kalian hari ini mengadakan kegiatan yang berupa surprise bagi kami. Itu salah satunya adalah karena kalian siap untuk bersama dengan kami di dalam rangka membimbing kalian menggapai cita-cita besar kalian. Terima kasih atas semua yang kalian hadiahkan hari ini. Luar biasa. Walaupun tadi saya sebetulnya kegunaannya bercanda, saya bilang saya tidak ikut hadir, kecuali saya dapat kunci mobil.
Karena kalau dapat bunga, dapat itu saya sudah sering saya bilang. Saya hanya akan hadir kalau dapat kunci mobil. Tapi ternyata saya hari ini dapat juga makanan, ada tumpeng, kuning. Hanya mohon maaf teman-teman, telurnya hanya ada 7, harus dihitung nanti. Potong-potong, Pak. Kalau tempenya kayaknya cukup, karena saya tidak sanggup menghitungnya. Belah-belah, Pak. Satu lagi, ini ada logo kita. Saya berharap kalian mudah-mudahan paham logo ini, ya. Di dalam logo kita itu ada kalimat belajar, berlatih, berprestasi. Jadi tugas kalian sebetulnya hanya belajar, berlatih, kemudian dari hasil belajar dan berlatih itu pasti berprestasi. 3 langkah itulah yang harus kalian lakukan untuk kalian sampai menggenggam mimpi besar kalian. Saya senantiasa dan teman-teman senantiasa akan selalu berdoa. Pasti, itu pasti, kami setiap saat ketika ada kesempatan berdoa, mendoakan kalian, pertama agar kalian menjadi anak yang soleh dan soleha. Yang kedua, kalian bisa mengejar, menggenggam apa yang menjadi mimpi besar kalian. Itu saja sambutan yang saya sampaikan. Terima kasih, luar biasa, kita pasti bisa. Ya, tepuk tangan, yuk. Berikutnya adalah penyerahan balon sebagai simbolis bahwa kelas 9 siap dilepas untuk mencapai cita-cita yang lebih tinggi lagi. Thank you.
secercah cahaya dan sebuah harapan. Seperti itulah perjuangan.